Sebuah minibus terlibat kecelakaan menabrak angkutan kota yang tengah melintas. Akibat kecelakaan, sebanyak 3 orang meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Inilah detik-detik sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita terlibat kecelakaan di Jalan RA Kosasi, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat sebuah minibus melaju dengan kencang keluar dari arah salah satu gang kompleks perumahan hingga menghantam angkutan kota jurusan Pasar Pelita Sukaraja yang tengah melintas di jalan tersebut. Usai menghantam angkot, minibus langsung menabrak warung di depannya hingga melukai pemilik warung. Sementara kondisi mobil angkot rusak parah dan terguling di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, sang sopir angkot, penumpang serta pedagang makanan tewas di lokasi kejadian, sementara sopir minibus berinisial E sudah diamankan petugas kepolisian. Saking kerasnya, kebalik, sampai bus di sini, sopirnya langsung mental keluar. Saya nggak lihat yang ketabrak, tapi ada korban tukang cakwe yang lagi duduk di warung sebelah. Ada berapa orang kan yang dievakuasi tadi pas dilihat? 3 kalau nggak salah korban meninggal. Meninggal 3 ya? Kini kasus tersebut masih ditangani Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.